tanya dulu sama dewan juri. Kira-kira untuk Irma dan juga Po Eli, apa yang bisa dikasih masukan untuk mereka? Karena ini adalah round yang terakhir ya. Oke. Round terakhir. Oke, selamat malam ya penonton semuanya ya. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kedua fighter ya. Wow. Dua-duanya luar biasa. Ternyata artis jago juga. Ya, artis bisa jago juga ya. Bangga kita ya lihat artis berani tampil di atas ring. Oke. Untuk review ronde pertama berakhir dengan draw ya, karena keduanya tampil baik ya tadi. Ronde satu kita lihat kan mereka ya, Bu, mengeluarkan kemampuannya. Oke. Ada emosi-emosi sedikit. Ya. Oke. Dan review ronde kedua Mbak Eli memenangin pertandingan. Oke. Oke, tadi di untuk ronde tiga Nona Irma jago menguasai pertandingan. Wow, oke. Okay. Ya, ronde tiga. Baik. Nah, sekarang ini ya, dewan juri sama-sama kita lihat dulu untuk kita kasih lihat tayangan di mana round sebelumnya ya. Sama-sama kita lihat ini dia tayangannya. Ronde ketiga mulai. Oke. Okay. Nah, Eli Irma. Oke, okay, di sini Mbak Irma yang masuk, oke, oke, ya, ya, oke, okay, ya, benar, ya, Egy kesulitan di sini ya, kesulitan diserang terus, dibombardir, dibombardir, okay, dibombardir, Eli terkena terus ya, oh, oke, okay, ya dia tetap juga membalas, ada balasan juga sekali, ya, tapi Irma mengejar terus ya, ya, Irma datang, ngejar, ngejar, bagus ya, dia serang terus. Ya dia serang terus, serang lagi. Ya. Ya ini kecil-kecil cabai rawit ya Irma ya. Iya. Eli kuat, Irma kuat, ini sama-sama ya, kuat. Oke, masing-masing punya strategi nih ya juri ya. Eli terus bertahan. Oke, ini sama-sama kita bisa lihat di sini ya sobat berkah, di mana Irma dan juga Po Eli masing-masing saling menyerang di round yang ketiga. Round yang kedua tadi ya. Ronde tiga ini ya. Ronde yang ketiga ini. Oke. Sesaat lagi kita akan segera memasuki round penentuan. Ya, ini adalah ronde terakhir ya. Ronde keempat. Ronde keempat. Untuk Girl Fighter. Itu determinasinya perutnya kena tadi. Oke. Perutnya Egy. Eli. Egy tadi kena perut pukulannya. Oke. Eli Sugigi ya? Iya. Elias Mikael Sugigi. Tahan Eli. Elias Mikael. Oke, baik. Oke, okay, baik, cukup. Ini... Juri silakan menempati posisinya. Dan untuk Sobat Berkah, langsung saja. Perebutan, ini dia. Sabuk kejuaraan. Duel tiju. Diketahui berkah. Ini akan kita sematkan kepada pemenang. Inilah ronde terakhir, ronde keempat. Saatnya Irma dan juga Eli Sugigi menunjukkan kemampuannya di final round. Wow. Untuk sobat berkah yang ada di rumah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Rp500.000 untuk dua orang pemenang ya. Jadi langsung aja kirimkan siapa menurut kalian, prediksi kalian yang bisa memenangkan. Apakah Irma Darmawangsa atau Eli Sugigi? Kirimkan jawaban kalian di kolom komentar, lalu alasannya apa ya? Baik, kita akan segera memasuki round keempat, ini adalah round yang terakhir. Dan saya persilakan, ini dia round girl. Anjong ya Eli. Eli Irma. Eli Irma. Mana tepuk tangan
kami pasti Eli santai. Pukulannya apakah betul? Oh my god. Terus Eli. Eli santai. Tapi pasti tempat sasaran Eli. Eli. Ha ha ha. Kita lihat strategi apa. Satu menit lagi. Dan tentunya Bu Eli. Dan Irma ini babak penentuan. Iyo, ayo. Terus penentuan. 40 detik lagi. Eli, aku mendukung Bu Eli. Ayo Irma, ayo Eli Sugigi. Ayo fight. 30 detik lagi. Terus Eli, Eli terus. Eli, santai. Terus Eli, hajar. Stamina aku masih fit. Oke. Okay. Kalau mau satu ronde lagi juga boleh. Wow. Wow. Mana mendukung Irma? Okay. Apakah Irma berani melawan Anwar? Anwar. Hey. Anwar ditantang lo. Oke. Okay. Kalau Irma ayo. Kita lihat Eli Sugigi sudah beranjak dari tempat istirahat. Oke. Okay. Eli. Bagaimana Eli. Untuk Po Eli sendiri? Ini Bu Eli banyak dipuji juga tadi sama juri. Ya karena kan aku bawa teknisnya katanya kalau di YouTube kepala. Iya. Kepala banyak banget, kepala gak boleh sisi gini. Iya. Jadi aku nahan pala aja terus takut apa? Takut gigi gua kena. Oke. Lepas. Sebentar. Ketika gua lepas, karena tapi, maaf ternyata. Tapi lu akuin, Irma musuh yang tangguh atau gimana? Tangguh. Tangguh? Irma itu kecil-kecil cabai rawit aku akuin. Dia gak bakal kalah. Sampai dia ngerebut Irfan pun tidak pernah kalah kan dari aku. Oh. Tetap membawa dendam pribadi. Tapi menurut lo gimana? Panggung tinju ini. Apakah Eli Sugigi lawan yang kuat? Ya. Tuan, kalau ini sih sebenarnya dari segi tinggi badan jauh. Dari segi berat badan pun jauh. Iya orang lu tadi tuh masih pakai sepatu tinggi. Alhamdulillah aku masih bisa mengimbangi Po Eli. Sampai Po Eli keteteran. Oke. Okay. Lebih. Sebentar, lebih susah mana? Lawan Eli Sugigi atau Berbi Kumalasari? Lebih susah lawan Irfan Sebastian. Maaf ya, pokoknya aku gak ngerti teknis tinju. Lihat pelatihnya Irma banyak banget dia tuh. Tuh, pelatih itu, Irma banyak. Pelatih gua cuma satu. Iya, itu dia emang dia dua, gabung. Dua, tiga, empat. Emang dia gabung ada perkumpulannya. Nah lu kan bandar alay, ya makanya banyak kan alay doang sih. Tapi gue bisa pukul jab, strike. Ya. Yeah. Dan Po Eli setelah olahraga tinju, Po Eli akan melanjutkan dengan olahraga adu pedang anggar. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menang.